Ujian cinta Nana dan Dewa ini menjadi pertanda bahwa Nana sebentar lagi akan menjadi seorang ibu dari buah hatinya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan kebahagiaan, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan, guys. Amin. Di episode terbaru kali ini, semakin mengharukan dan membuat kita semua menjadi penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, guys. Di mana kali ini Dewa Buana mendapatkan ujian cinta yang sangat begitu berat. Karena Nana saat ini keadaannya sangat begitu mengkhawatirkan akibat kecerobohan Dewa Buana yang terpancing emosinya oleh Kevin Arganta. Sehingga Nana lagi-lagi yang menjadi korbannya, guys. Dewa Buana pun sangat sedih sekali atas keadaan Nana yang sangat begitu mengkhawatirkan. Ditambah lagi informasi dari pihak kedokteran yang mengatakan bahwa Nana sangat kecil sekali kemungkinannya untuk mempunyai keturunan. Hal itu sangat menyakiti hati Dewa Buana. Karena Dewa Buana merasa bersalah atas apa yang menimpa Nana. Karena akibat dirinya lah Nana bisa menjadi korban akibat terpancing emosi oleh Kevin Arganta, guys. Nana pun keadaannya sangat mengkhawatirkan, hanya keajaibanlah yang bisa menyembuhkan dan menolong dirinya. Dan Mimin yakin akan ada keajaiban cinta di antara Dewa Buana dan Nana yang akan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Nana. Dan inilah pertanda yang sangat luar biasa. Karena Mimin yakin bahwa sebentar lagi Dena Junior akan melengkapi kebahagiaan mereka berdua, guys. Hal itu bisa kita ketahui karena di episode kali ini, sutradara menyinggung kehamilan Nana yang tidak bisa mendapatkan keturunan akibat ovariumnya akan diangkat. Itu artinya Nana sebentar lagi akan mendapatkan keajaiban yang dimana dirinya akan hamil dan Dena Junior akan segera hadir untuk melengkapi kebahagiaan mereka, guys. Namun itu hanyalah prediksi yang Mimin dapatkan dari berbagai sumber yang belum pasti kebenarannya karena hanya sutradara dan pemainlah yang mengetahui skenario yang sebenarnya. Bagaimana kelanjutannya kita saksikan di episode selanjutnya, guys. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.